Saudara polisi membongkar makam FH, warga VH, maksud kami, warga Kelurahan Sumber Solo, Solo, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku diduga merupakan suami korban dan saat ini sudah ditangkap polisi. Jenazah VH akan diotopsi sebagai bagian dari pemeriksaan dugaan KDRT yang dilaporkan keluarga korban. Awalnya keluarga curiga saat mendapat kabar VH meninggal hari Minggu kemarin dan kondisi jenazah banyak luka lebam. Saat ini polisi telah menahan suami korban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ingin memperjelas bahwa dalam kegiatan atau tindak pidana KDRT itu mengakibatkan bagaimana, seperti apa, dan nanti kita sinkronkan dengan rekonstruksi mungkin nanti di TKP dengan pelaku yang ada. Nanti kita rekon kalau memang sama hasilnya kan dari keterangannya, dia berbuat apa, bagaimananya, biar sinkron semuanya nanti. Seperti itu.